Lobster. Tuh. Ih, jangan di senter enggak kelihatan. Awas di senternya. Kabur. Kita lihat dia nangkep lobster, teman-teman. Aduh, nyangkut lagi nih. Ya udah kabur. Cue. Apa tuh? Kita bagian daerah sini. Coba cari lagi. Nih. Tadi ada lobster. Di kolong situ. Ini kameranya. Hah? Wah. Kalah. Bisa nih banyak pir-pir sini, Bang. Oh, turun-turun ya. Bulus dari sini. Masuk ke apa? Hmm? Biasanya jual bawa ke pasar. Enggak tahu itu siapa. Saya punya Bang Kahar ya. Ini rencana bulus kita gede. Bulus mau ngangkat. Enggak, itu bulus dalam karung. Punya saya segede gini nih bulusnya nih, Bang. Iya. Lebih gede dari ini kali. Nih. Gede juga. Galak. Pasti. Angkapan alam. Oh, ini udang ya? Oh iya, dia ngangkat jala. Wah. Tuh ada, Bang. Kita pakai namanya apa? Bubu payung. Bubu payung. Nggak ada. Nggak diempanin. Mana? Woi, ada lobster, teman-teman. Dapat. Lihat dulu. Wah, ada tuh, satu. Satu doang. Lumayan lah. Buat apaan? Kita olah. Mana dia? Munir ngambil. Nah, teman-teman, kita dapat lobster. Tuh. Mantap. Ini apa sih ikut-ikut mulu nih? Dia sama kayak udang kan, Bang? Ya, emang udang. Iya, emang udang. Kayak udang gimana, Bang? Nih, udang lobster. Per, plastik, Per. Oh, taruh di situ dulu, di ember tuh. Kita taruh dulu. Buat makan Indomie. Udah dikasih tempe juga malam-malam mulu nih, malam-malam terus nih. Cowok. Malam-malam mulu nih cowok nih. Ini ada yang bikin api lagi, bae tuh. Pancing gue itu. Itu nih bambu ini. Nah. Tuh, lobster tuh di situ biasa. Ini pada ngumpet di rumah-rumahan. Iya, di kolongnya banyak gede-gede banget tadi mah. Lu tas saya aja umpan di jatuhin di kolong, disamperin. Ini kolong ini nih. Hmm? Kolong sebelah sini. Pas center. Ini. Ya. Itu kan ada lubang tuh. Pakai apa lu? Ikan gapi. Gapi. Iya. Nggak kelihatan center lu, jangan pas tengahnya. Nah. Nggak kelihatan. Geserin ke sana. Nah, terus geserin ke kanan. Nah. Ada. Berarti kita lihat-lihat di pinggiran. Biasanya di sini banyak nih tuh. Ada setelah yang Habib Bahar kalau nggak salah. Atau sebelum Habib Bahar. Nah, ini lobster nih. Kita lihat ketangkap.
Waduh, lari teman-teman. Kabur. Enggak kena. Oke teman-teman, dikarenakan mancingnya kagak dapat-dapat dari tadi, berburu lobster juga kagak kena. Pinter matul si lobster, umpannya dikeluarin, kailnya dilepas. Jadi kita kedatangan tuan rumah di sini. Nah, ini ada Bang. Bang. Ya. Bang siapa, Bang? Bang Anas, Bang. Bang Anas. Ya. Ini rencana mau apa nih, Bang? Kita ngeliwat malam ini. Wuh, mantap banget ngeliwat teman-teman tuh. Udah disediain nih karena dia bawa sendiri. Wih. Ada daun salam, ada serai, ada bawang merah. Pas bumbung liwat. Nah, ini juga tuh. Ada ikan asin, teri. Kan begitu Bang Anas? Benar ya. Malam minggu ini kita ngeliwat. Tuh, malam minggu kita ngeliwat di Setu Iwul. Jadi udah berapa kali nih, ada yang kelima kali Setu Iwul. Tapi di atas itu ada siapa, nanti kita tanyain. Nah, nih kita mau jalan-jalan dulu ke atas nih. Tuh, di sini ada Bang Sandi lagi ya, sibuk. Tuh, lagi bikin apa, Bang? Bikin ini penerangan lampu ini. Oh, ada teknisinya. Gelap. Gelap, penerangan lampu. Nah, rencana mau terangin di samping kayaknya nih ya. Nah, ternyata Bang Anas ini diam-diam bikin film horor komedi. Iya. Nah, betul Bang, horor film pendek komedi. Short movie komedi ya. Iya. Nama channelnya, YouTube channelnya Mega Channel. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau lihat-lihat short movie komedi horor juga ada ya? Ada, komedi horor. Jangan lupa mampir ke Mega Channel. Iya. Tapi dia pintar masak teman-teman tuh. Itu yang jadi pocong siapa, Bang? Ada tempat. Wih, ada bagian cuci beras tuh. Mantap. Nih, kalau ngeliwat beras biasa, Bang? Beras biasa. Beras biasa ya. Ya, sebenarnya sih kalau buat ngeliwat lebih enak berasnya beras murah. Beras murah. Perak, iya. Oh gitu. Lebih bagus. Ini campuran apa aja nih, Bang? Campur pakai bawang, cabe. Bisa digoreng dulu. Oh, ditumis ya. Ditumis dulu, baru dah tadi campurin. Tuh, Bang Sandi yang bisa ngeliwat. Nah, di sini ada Bang Anas lagi mau numis-tumis ternyata dia. Tumis-tumis tuh. Wow. Harumnya. Gede inon, harumnya. Gede, mantap. Ini ada cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah. Ya, di satu. Ini serainya. Serai. Nanti setelah ditumis dicampur di nasi. Iya. Wih, ini dia nih. Jadi kayaknya udah sering liwat, Bang ya? Udah sering gitu. Serainya aja udah digundul-gundul gitu. Mantap. Ngasih lewat made in Setu Iwul. Tapi di Bang Anas ini lagi numis-numis bumbu, Bang Sandi lagi nyiapin beras, ada yang lagi goreng tempe kayaknya. Nah, ini dia. Piring. Hah? Piring. Piring. Goreng apa lu? Tempe lagi, Bae. Widih, cemilan nih. Mantap. Ini? Tuh. Masak-masak. Tapi di bagian setelah bagian masak ada yang bagian bikin api. Pengapian.
pengapian. Biar keluar asapnya, apinya kita nyalakan. Nah, tuh kan. Campurin. Jadi nasi itu dicampur, teman-teman. Jadi kalau besok-besok gua mau lewat udah tahu bumbunya. Udah 10-4 menit. Iya, ini kayaknya. Bulan deh kenyang ini. Ini makan besar. Garam sama mecin, men. Garam, mecin, terus apa lagi tuh bumbu penyedap. Itu di situ semua, Bang. Nih. Dikasih garam dulu, teman-teman. Kasih garam. Oh. Ya rasin. Jangan kasih nah, nanti tuh. Sangka pengen kawin lagi. Nah. Kayaknya semutnya begitu banyak ya. Sangat mengganggu. Oh, sebenarnya di rice cooker bisa ngeliwat ya? Bisa, bisa ya. Atau di katrol gitu ya. Hmm. Cuma lebih alami di katrol biasanya. Katrol ya? Biasanya. Lebih bagus dia matangnya. Ganti. Di tas no dia yang nyobain, gue yang bersin. Habis ya, kasih micin biar belet. Generasi anak micin. Genjet. Oke, setelah itu ditutup ya. Tutup ya. Ini cobain dulu sekali lagi. Bagaimana, udah pas? Pas ya? Pas. Udah begini mah enak wae sih sebenarnya. Udah ada mah habis. Mantap ini mah jadi. Ini baru liwetan nih. Kemarin jadi bubur. Yang dibakar aja ini. Pajar ayo pajar. Akhirnya matang. Tuh. Kita rame-rame sama keluarga di Setu Iwul. Bang. Ada Bang Marcu. Bang Sandi, Babeh Pang. Ada Pak Ustad. Ustad Sahri ya. Kalau untung, nah, kalau malu nonton, keren. Saya mau udah apa tuh?